Ratusan simpatisan PDI Perjuangan yang sedang konvoi ricuh dengan warga. Kericuhan diduga disebabkan adanya bendera partai lain di permukiman warga. Inilah simpatisan PDI Perjuangan yang konvoi untuk memperingati hari lahir partai di sekitar wilayah Yogyakarta kemarin. Konvoi ratusan simpatisan ini sempat ricuh ketika menemukan atribut partai lain saat melintas di permukiman warga. Kericuhan terjadi di dalam gang ketika gerombolan berusaha menurunkan atribut partai lain. Rumah warga rusak akibat diserang kelompok ini.